Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu. Jumpa lagi. Kali ini akan menyajikan sebuah konten canda Rasulullah dengan seorang nenek-nenek. Nah, karena ikuti, semoga bermanfaat. Teman-teman, diriwayatkan bahwa seorang perempuan tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Dia memasukkanku ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai ibu fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki nenek-nenek." Lalu wanita tua itu bersusah hati dan menangis. Ia menyangka bahwa ia tidak akan masuk surga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan itu, beliau menjelaskan maksudnya bahwa orang yang telah lanjut usia itu tidak akan masuk surga dalam keadaan lanjut usia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37 yang artinya, "Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawat penuh cinta lagi sebaya umurnya." Surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Begitulah teman-teman, kisah singkat tentang canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nenek-nenek tua. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.